sebetulnya itu ada musiknya memang. Jadi anak-anak PAUD itu diajari seperti itu. Cuman kan para orang tua ini nggak ada yang tahu, gitu, termasuk aku. Jadi termasuk aku, kita nggak tahu ada musik itu, gitu. Tapi bahwa nyuci tangan seperti itu udah aku lakukan dulu, karena niru anak-anak PAUD itu. Jadi mereka biasa, kalau di balai kota pasti ada acara itu, ada acara anak pasti ada sosialisasi cuci tangan itu. Jadi aku udah lama, cuman kan sekarang banyak yang belum, oh ada tahunya, ada caranya. Nah kalau dengan goyangan ya supaya mereka enjoy, nikmatinya ya. Betul, ada teorinya Pak.